Pada modifikasi kali ini, saya akan menggunakan basic tone parts. Saya menggunakan beberapa FRP seperti mount plate. Dan pada bagian belakang, saya menggunakan FRP untuk super exasis dan ban super hard. Let's assembling. Modifikasi, simple build, let's assembling. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Build sederhana yang saya terapkan pada sasis FMA, pada kit Broken Gigan. Tinggal kita pasangkan body pada bagian atas. Saya menggunakan body dari Broken Gigan Black Premium. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Tinggal finishing menggunakan decal sederhana.